Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, hari ini aku tuh makan di luar sama nenek sama anaknya nenek ya. Di sini restorannya agak mewah. Sekelas ya, udah pesen makanannya. Oke, teman-teman, aku nggak bawa mikrofon, mungkin terlalu berisik ya, sebentar ya. Sambil nunggu anaknya nenek ya, kita pesen makanan dulu. Ini sapi, dari sapi ada sambelnya, aku tidak lupa sambelnya. Terus ini minum tehnya kita harus rebus air sendiri nih. Caranya aku tadi juga nggak bisa, bingung lagi. Kalau nggak pas ini nggak bisa ini ngerebus airnya ya. Ini restoran yang mewah, jadi rebus air sendiri. Ini susah nih. Ini kalau nggak pas itu nggak bisa nih sayang. Mungkin berising banget ya. Oke. Nanti tak sambung beli apa, kalau makan di sini berising karena ada piling paling. Itu di lam xiao xin. Lam xiao la ha ma. Wo dong shong yi gan ha ma. Ai xi xiu la mo mai mo mei ya. Pakai makan ya teman-teman ya. Ini sompetnya ada dua. Anak-anakku tuh suka makan di luar. Aku hari-hari, enggak hari-hari sih, sering makan di luar sama nenek ya. Kemarin sudah makan di luar siang, makan siang ya. Enggak masak. Ini hari menantunya nenek enggak kerja, tapi aku enggak bikin video sama menantunya, nanti enggak enak ya. Kita kerja kok di sini. Enggak bikin, aku lanjutkan nanti di luar di plaza ya. Ini kan di plaza makannya di Yamja ya, teh ya, ngeteh namanya teh. Ini tehnya pahit banget ya nih. Enggak ada gulanya nih teh ya. Oke, teman-teman, aku nanti lanjutin di luar nanti apa di plaza beli-beli apa gitu aja. Soalnya kalau di sini kan berising, sebentar lagi anaknya nenek datang kan sama menantunya. Hari ini nggak kerja, mau ngajak ngeteh gitu, makan di restoran gitu. Ya, disyukuri aja ya. Disyukur tetap sabar namanya. Kadang ya ikut orang, kadang ada mengeluhnya ya, ada rasa capeknya, ada rasa jengkelnya, tapi kan tetap harus bersabar ya. Daripada di Indonesia cari kerjaan ya susah, di sini tuh tetap sabar, harus sabar menghadapi majikan itu. Tenan pokoknya intinya sabar, perbanyak sabar kalau ikut orang itu, benar. Oke, semoga sukses ya, semoga sukses nanti pulang Indonesia, amin. Oke, teman-teman, aku lanjutin makan dulu ya. Oke. Ini susah, harus ngepasin gimana ini. Ini kalau di restoran mewah harus ngerebus sendiri. Ini otomatis ya. Kalau biasanya manggil orang di sendiri. Aduh, enggak. Ayah, jika kam lo itu. Aduh, susah amat. Ayam, kecik ya. Ayam tak. Olan kamari. Nah nih, udah mulai ngerebus kan. Susah nih. Ini nanti keluar sendiri airnya otomatis ya teman-teman. Oke, begitulah kalau restoran mewah ya. Itu pakai otomatis. Musim panas, aku habis makan di restoran sama nenek sama anaknya maci, karena aku mau beliin apa ya, ini ya Adidas buat semprot musim panas ya, seger ya. Sebentar, ini harganya murah 25 ya teman, ini aja wangi ini aja teman-teman, coba tak lihat ini masker enggak lah maskernya, cuma ini aja, oke teman-teman, terima kasih yang sudah nonton. Ini aku mau beli ini, aku buat buy one get one, berapa ini kuning, yang kuning apa yang putih ya, buat aku teman aku tidur, berapa ya nggak tahu, lihat kayaknya sebentar ya, ini aku
150 tuh. Dan kali aja dah cukup beli ini aja. Cukup beli ini aja teman-teman. Adidas sama Pantene conditioner. Oke. Okay. Ini banyak-banyak minyak wangi juga di sini tuh. Kita lihat ya. Ini minyak wanginya juga. Minyak wanginya juga ada. Aku suka minyak wangi ya. 50. Gede. Wah, ini juga wangi nih. Minyak wanginya. Tapi kalau libur bawanya berat nih. Bawanya nih gede banget ini berat nih. Kalau yang kecil-kecil kan enak ya teman-teman. Kalau minyaknya yang kecil kan bawanya enak kalau taruh di tas saat libur ya. Oke okay, teman-teman. Banyak di sini. Sebentar lihat lagi apa ya. Conditioner, conditionernya kecil semua nih, nggak ada yang gede, nggak apa-apa. Kalau nggak di conditionernya rambutnya itu. Oke teman-teman, cukup sampai di sini ya video aku dan untuk video, bye. Terima kasih yang sudah nonton sampai selesai, bye bye.